siang. Sekali lagi kami melaporkan langsung dari Surabaya, tepatnya dari kawasan Taman Hiburan Rakyat atau THR dan Taman Remaja Surabaya ya. Kalau kita lihat ini adalah pemandangan dari atas Taman Remaja Surabaya yang kalau kita saksikan dari sudut pandang atas memang saat ini kondisinya penuh dengan tanaman liar ya, setelah ditutup beberapa tahun yang lalu atau sekitar tahun 2019 ya. Kita lihat dari sebelah sini hingga belakang cukup rimbun ya tanaman yang berada di area ini, padahal kawasan yang menjadi aset Pemkot Surabaya ini sebelumnya menjadi salah satu ikon tempat berlibur ya di kota Surabaya, khususnya di kawasan Surabaya Pusat, sebab lokasi ini sebelumnya dilengkapi sejumlah fasilitas hiburan, mulai dari wahana permainan, kemudian panggung kreasi dan beberapa fasilitas lainnya. Selain itu, lokasi ini yang juga berdekatan dengan Hi-Tech Mall sebagai salah satu pusat perbelanjaan yang cukup besar di kota Surabaya, menjadikan lokasi ini cukup strategis untuk area wisata berlibur keluarga. Namun beberapa tahun terakhir ini ada sejumlah kondisi yang mana mengharuskan akhirnya ke THR ini dan taman remaja ini akhirnya ditutup. Saat ini pemerintah Kota Surabaya tengah mempersiapkan rencana perbaikan atau pembangunan kembali sebagai taman wisata yang nantinya juga akan dilengkapi wahana permainan hingga wahana pertunjukan. Demikian laporan kami langsung dari Kota Surabaya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi, siang.